Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Okey, kembali lagi kita dalam Borak Celangit di mana kita membincangkan isu terkini dan viral. Minggu depan kita bakal menyambut Hari Kemerdekaan Negara yang ke-64 atau Kepangsaan Hari Kebangsaan yang ke-64. Okey, jadi minggu ni kita nak sembang-sembanglah pasal kemerdekaan. Pada hari ni kami bawakan seorang, orang kata individu yang special, iaitu seorang jurutempat pejuang PUDM, iaitu Tuan Meja Besara Faiz Fauzi Khilaf kita pada hari ini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar semua? Kita tak salah nak minta Tuan perkenalkan diri Tuan. Umur okay. Berapa, asal mana, untuk followers kita. Okey, nama saya Meja Besara Faiz Fauzi. And then call sign saya Havoc. Dia fighter pilot ni, dia ada call sign tau. So, call sign saya Havoc. Saya berumur 35 tahun. Berasal daripada Pulau Pinang. Sekarang ni menetap di Selangor lah. Ada topik kita minggu ni. Kita nak bawa topik, kita rasa ringan tapi tak. Iaitu kita bawakan topik dah patriotik dah kita. Sebab macam kita tengok kan sekarang kan, macam orang kata nilai patriotik tu macam makin lama dekat generasi muda ni macam makin kurang. Tuan cerita sikit lah, tuan punya perjalanan kerja sebagai seorang juruterbang PUDM sebelum. Perjalanan sebagai juruterbang PUDM lah. Pesawat pejuang PUDM. Okay. Saya mula menyertai PUDM pada tahun 2004 selepas SPM. So saya join Tentera Udara melalui program Cadet di Kolej Tentera Udara Alostar. Mengambil masa 3 tahun untuk ditauliahkan sebagai seorang pegawai berpangkat letnan. So 3 tahun tu baru training untuk jadi pegawai. So pilot TDM ni dia bukan pas SPM tu jadi pilot. Tak, dia lain, dia punya step-step dia. Then from there on barulah saya start memulakan training sebagai seorang juruterbang dulu. So juruterbang di Alostar juga, menerbangkan pesawat Pilatus PC-7. Mengambil masa dalam 1.5 years lah training di Alostar tu untuk kita graduate untuk jadi seorang juruterbang. So saya graduate pada tahun 2009, baru saya jadi seorang juruterbang, baru dapat sayap penerbangan. Tadi dah jadi pilot lah, sekarang nak pergi pilot pejuang pula. So saya pergi pula ke Kuantan. Masa tu ada pusat latihan terbang 3, menerbangkan pesawat jet juga, jenis yang ringan je. Dulu jet tu nama dia Air Max daripada Itali. So kat situ baru belajar macam mana nak jadi juruterbang tempur ni, juruterbang pesawat pejuang ni. Kat situ baru nak belajar kat situ, dalam setahun setengah ke dua tahun lah kat situ. Then after graduate daripada situ, daripada Kuantan tu, then only baru kita melangkah kaki ke menjadi seorang juruterbang pesawat pejuang lah. And then selepas itu baru saya pergi ke pesawat pejuang yang lebih laju lagi. Saya bermula dengan my first jet, pesawat F5, dah decommission lah. Kapal tu dah tak terbang lah sekarang ni. Oh, dah tak terbang sekarang ni. Itu pesawat legend lah. Kalau you tengok cerita Wira Angkasa, cerita, pernah dengar cerita Wira Angkasa? Pasal cerita lama-lama tu. Wira Angkasa kan, itu pesawat F5. Itulah. So bayangkan zaman Wira Angkasa tu, zaman saya lahir tu. Jet tu saya terbang juga tahun 2012 macam tu. And then selepas tu baru saya move ke yang saya punya last punya jet is F-18 Hornet buatan Amerika. That is a asset yang canggih lah. Antara tercanggih dalam aset Malaysia ni lah. Saya nak tanya Tuan, cerita-cerita daripada kecil pun macam mana nak jadi seorang bawa jet pejuang ni? So basically saya memang kecil-kecil saya bercita-cita betul-betul, memang saya punya dream. Saya nak jadi juruterbang pesawat jet ni lah. Seperti yang kita tahu, ini just let's go share lah. Untuk jadi juruterbang pesawat jet ni sebenarnya, dia bukan sahaja profession saja tau. Dia sebenarnya adalah serve your country. Dia bukan sekadar profession. Kalau profession, kita anggap profession, ni lah tak ada meaningful sangat. Dia sebenarnya adalah you serve your country lah basically. Jadi kan dalam sepanjang career Tuan, selain jet-jet ni, ada tak satu jet yang Tuan rasa macam, okay, aku memang suka betul jet? Saya daripada kecil pun, saya memang minat F-18 Holland. So saya memang dah plan lah saya nak. Inilah saya punya, saya nak kejapi. So, tak kata kapal bahan lain tak canggih ke apa benda ke. Bukan, cuma saya punya minat ke situ. Saya berminat dengan kapal FAP ni lah. Pasal pesawat Hornet ni daripada tahun 97. So, roughly dalam 97 tu, masa tu saya masih di sekolah rendah lah. Masa tu, masa jet tu pun sampai. So, saya tu tengok, uish, yang ni saya nak, memang nak fly lah kapal ni. One day I want to fly this aircraft and serve country lah. Saya berminat tau untuk tahu pasal Merdeka Flypast. Sebab satu video tu saya rasa agak viral tau, untuk video Merdeka Flypast tahun 2019. Boleh tak tuan cerita sikit pasal
perasaan tu. Macam nak bawa mendengar aksi akrobatik dekat udara tu. Itu sikit-sikit tu. Tak adalah banyak sangat akrobatik dia. Basically Merdeka tu adalah terpanggil penerbangan lalu lintas. Mana setiap kali Merdeka memang kita akan lalu lintas setiap semua aset yang ada. Tak kisahlah UDM ke, darat ke, tentera darat ke, semua akan mempamerkan masa tu lah. Kita rasa pride lah masa tu. So persiapan dia basically penerbangan lalu lintas tu kami training sehari dua je. Tak lama sebab sehari dua je. Sebabnya dia tak critical. Pasal untuk penerbangan formasi ni dengan jet ni, pasal kami juruterbang pesawat berjuang ni memang dah biasa dah buat penerbangan formasi ni. Cuma maritime Merdeka tu kita just nak bagi brush up balik, bagi smooth balik. Then of course Merdeka punya, just to share, untuk penerbangan lalu lintas ni sebenarnya dia bukan, kalau you all nampak dia okay, lalu macam tu ni kan, tapi sebenarnya dia every sequence atau tu semua dia ada calculation, dia ada dia ada based on event. Contohnya saya bagi macam masa perbarisan kemerdekaan tu, contohnya masa tu yang di Pertuan Agong baru sampai ke benda ke, lagu Negaraku bermain. Time lagu Negaraku main tu barulah aircraft tu lalu. So semua tu by timing tau. Dia tak ada secara kebetulan tak. Sebenarnya ada orang kat bawah tu dah bagi tahu, okey, 2 minit lagi lagu Negaraku akan dimainkan. Apa tu nak standby lah 2 minit lagi. 2 minit lagi time tepat pukul contohnya pukul 10 lagu Negaraku dimainkan. 10 tu nak lalu kat situ. So kita kena memang calculate semua tu ada calculation. Calculate. So you can nampak pukul 10 tu pum tepat dia lalu. Nak bagi cantik lah dia punya dia punya sequence of event tu. Bila tuan cakap pasal hari Merdeka ni, tiba-tiba saya rindu tau lah sama Merdeka. Kita tengok jet tu kan, macam kita lambai-lambai. Sebenarnya tuan, kalau kita orang lambai tu tuan nampak ke daripada atas? Tak. Orang nak tahu. Nampak orang je lah. Tapi kami tahu lah, kami tahu lah kami tengah buat satu persembahan kepada ni kan. Tapi Azri tanya, tak minat sukoi ke sehemok? Minat juga, tapi sebab saya memang pasal sukoi dengan Hornet ni basically dua variasi yang berbeza dari segi pembuatan dia. Macam F-18 compared to is western punya ni, US. So sukoi ni Rusia. So dia antara dua-dua ni canggih sebenarnya. Saya bagi ibarat macam telefon lah. Kalau you all pengguna iPhone, you akan selesa untuk iPhone. Kalau you pengguna Android, you akan selesa untuk Android. Saya dulu canggih je sebenarnya kan. Itu je lah saya punya perbandingan. Kalau kita tengok sekarang, kita boleh nampak generation gap. Itu semangat patriotik semakin luntur kat generasi kita semakin muda. Okay. Untuk tuan sendiri kan, macam mana tuan menerapkan semangat patriotism dalam diri tuan? Adakah sebelum tuan join Yusuf TJM ataupun daripada kecil iman tuan macam I want to serve my country, so I must love my country. Macam mana tuan terapkan semangat patriotism dalam diri tuan? Macam mana saya terapkan? Basically kita kena faham lah konteks of the patriotic ni apa benda. Basically patriotic ni adalah saya cinta ke negara, sifat yang dia ada dalam diri kita. Sayang negara, kita nak apa tu, nak menyumbang kepada negara in every context lah, as long as benda tu positif lah. Semangat patriotic ni sebenarnya bukannya untuk frontliner sahaja. Dia semua untuk every lapisan of masyarakat. Contohnya seperti macam saya, bila saya duduk ke frontliner kan, okay, patriotik yang saya ada. Okay. Pasal patriotik ni bukannya semangat lah. Dia pegang, bukan. Itu dia salah konteks. Saya sayang pada negara. Macam saya, dia masa saya masuk tu, basically saya nak menyumbang kepada negara lah. Menyumbangkan dari segi tenaga, dari segi mempertahankan negara. Itu sumbangan saya. Contoh saya cakap, dia patriotik ni semua lapisan masyarakat. Kalau you tak boleh menyumbang untuk mempertahankan negara, you boleh menyumbang untuk ekonomi negara. You boleh menyumbang untuk perpaduan negara. Macam-macam boleh menyumbang, as long as everybody is menyumbang, contribute to your country. Because you sayang, you cintakan negara, you is your home. Basically, rumah masing-masing. Kan? Kita duduk dalam bawah satu bumbung. So, macam mana saya terapkan? Itulah, dulu banyakkan baca sejarah dan everything. Kan? Know about your sejarah. Although that kita merdeka, kita bebas daripada penjajah, kita kena stay kenal-kenal dia punya cerita sejarah-sejarah lama. Kita kena hargai pengorbanan yang mereka yang terdahulu. So daripada situ saya tanam kan semangat patriotik ni atas diri saya. Pasal of course lah, untuk jadi seorang tentera ni kena semangat patriotik yang tinggi lah.
macam kita nak mempertahankan negara kan. Sekarang ni kan macam orang terlampau, orang kata bebas menggunakan media sosial untuk macam kita menunjukkan rasa tak puas hati diorang semua kan. Jadi apa pendapat tuan kan macam pasal pemasangan kes jalur gemilang yang diorang pasang terbalik. Lepas tu ada yang macam diorang sampai orang kata warna jalur gemilang tu pun diubah sebagai tanda protes. Apa pendapat tuan dengan macam protes-protes yang diorang tunjukkan kat media sosial macam ni? Bagi saya, saya tak agak tak setuju lah. Kita kena hormat jalur gemilang tu because itu melambangkan kita punya negara kita. Okay, kalau you protest about jalur gemilang and everything, apa orang luar pandang? Kita punya ni tak strong. Kita punya perpaduan antara kaum kita tak strong. Sepatutnya kita kena jadi strong lah. Sebab kita unik. Kita ada pelbagai kaum. Basically, kita negara yang unik. So, why don't we keep kita punya perpaduan tu? Because kita bila kita kita ada perpaduan di kalangan kaum-kaum ni, kita kan outstanding among others. Outstanding among others country in the ASEAN region ke, in the world ke. So media sosial ni basically dia ada negatif dan positif lah. Macam saya cakap tadi, mention tadi TikTok, I share dia holiday TikTok. Bila receptive orang, negatif TikTok ni menari lah apa benda kan. Apa benda yang semua negatif lah kononnya kan. Tapi sebenarnya platform TikTok is basically sekarang ni is the new punya platform kan, betul tak? Macam saya nak share so saya gunakan untuk motivate orang. Apa yang saya nak menyumbangkan sekarang, walaupun saya dah tak menyumbangkan untuk pertahanan negara, saya sekarang ni menyumbangkan semangat ceritakan negara kepada orang-orang lain lah. So saya itu adalah usaha kecil, sumbangan kecil saya yang saya sendiri punya effort lah. Saya nak bagi itulah. So everybody help each other. Kenapa okay? Pun havoc besar dari PDM? Okay, sebabnya saya masa saya masuk tu chop jari ada kontrak 16 tahun. So basically 16 tahun kontrak lah kalau jangka pendek. Dia ada dua skim. Kalau jangka panjang dengan kalau jangka pendek. Kalau jangka panjang ni sampai pencen lah. Saya tergolong dalam jangka pendek. Of course lah, I have a 16 years. So apa yang saya buat masa saya 16 tahun tu, saya try perform lah. Saya nak try everything. Saya nak jadi the best among the best of the best. So saya menggunakan 16 tahun tu, alhamdulillah saya dapatlah impian experience yang saya dapat. Banyak jugalah dapat menyumbang kepada ni. So itulah. Apa kata-kata terakhir tuan kepada followers of media sempena hari kemerdekaan minggu hadapan? Okay, saya ingin mengucapkan hari kebangsaan kepada semua. Hari kebangsaan. Okay, ingatlah. Okay, hari kemerdekaan kebangsaan kepada semua yang menonton kat sini. Ingatlah, jangan sampai sini saja, sampai time merdeka aja kita nak ada semangat patriotik tu. Throughout the year, throughout your life. Jangan time merdeka je seronok semua jalur gemilang itu. Tapi dia habis-habis 31 orang, habis-habis lah. Adalah, kita kena every throughout the year cuma. Saya boleh tak share tuan punya apa ni social media? So, IG saya faiz_sofat. So, TikTok saya havoc.havoc. So TikTok saya banyak pasal dia lah, banyak motivation dia. So saya banyak IG saya banyak on the motivation quotes and everything lah. Terima kasih Tuan Faiz kerana sudi tak apa. Kata menerima jemputan kita untuk live kita borak ke langit hari ini. Terima kasih. Okay, sehingga berjumpa lagi. Selamat Hari Kebangsaan ke-64 dan selamat Hari Malaysia. Assalamualaikum.